angin asma ataupun stroke ni memang commonly berlaku, especially dekat elderly. Tapi orang muda pun boleh kena juga stroke jika dia ada faktor-faktor risiko lah, macam dia ada obesiti, dia ada darah tinggi yang tidak dikontrol dan sebagainya. Kita perlu tahu yang stroke ni ada dua jenis. First, ischemic stroke ataupun stroke yang disebabkan oleh penyempitan salur darah kepada otak yang menyebabkan otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup lah untuk berfungsi. Yang kedua, kita ada hemorrhagic stroke, iaitu stroke disebabkan oleh perpecahan salur darah pada otak yang menyebabkan ada bleeding dalam otak tu, so dia akan compress area dekat otak tu disebabkan pengumpulan darah ada dekat situ. Apa yang penting untuk orang awam tahu tentang stroke ni adalah apakah tanda-tanda awal stroke. Menurut pakar neurologi di Jabatan Perubatan dekat HUSM, about 60-70% orang dia tak tahu pun yang dia ada stroke disebabkan dia tak tahu tanda-tanda awal stroke tu. Disebabkan dia orang tak tahu yang dia orang sebenarnya telah diserang dengan angin ahmar. Dia orang akan datang di hospital lambat. Perawatan untuk orang-orang yang datang lambat ke hospital ni lebih sukar lah berbanding dengan orang-orang yang datang dengan tanda-tanda awal. Antara tanda awal stroke adalah lemah di separuh bahagian badan. Dia rasa semut-semut, terutama di bahagian dagu ataupun di bahagian hujung tangan, hujung kaki rasa semut-semut. Kabur pandangan pada sebelah mata. Suka bercakap dan suka menelan. Suka untuk berjalan disebabkan separuh badan tadi dah lemah. Tapi pesakit stroke juga boleh datang dengan simply rasa pening kepala je. Tapi bila kita check balik, rupanya dekat MRI brain dia dah ada tanda-tanda untuk kena stroke. Dengan kita tahu tanda-tanda awal untuk stroke ni, kita boleh membantu orang yang kena stroke dengan lebih cepat. So ada akronim dia untuk tolong orang yang kena stroke, iaitu kita kena ingat FAST. F maksudnya facial drooping, maksudnya sebelah muka dia dah kelihatan sengit. Kalau kita tengok dia senyum pun senyum dia sengit sebelah. Kita tengok mata dia pun mata dia macam tertutup sebelah. Tu maksudnya orang kena stroke. Second A, arm. Arm maksudnya dia dah lemah separuh bahagian badan dia. So kita nampak dia tak boleh nak angkat pun tangan dia. Jadi itu adalah juga tanda orang kena stroke. S adalah speech, maksudnya dia dah tak boleh nak bercakap secara normal. Dia sukar nak bercakap. So T, time to call 999. Segeralah dapatkan bantuan untuk orang yang nampak ada tanda-tanda stroke tu. Okey, ubat ataupun rawatan supaya tidak mendapat stroke ataupun cegah daripada dapat stroke ni lah. Let's say kalau dia ada darah tinggi, dia kena comply lah dekat ubat darah tinggi dia. Kalau dia ada kencing manis, dia kena kawal lah dia punya pengambilan gula, paras gula dalam darah dia untuk mengelakkan dia punya salur darah tu tersumbat dan seterusnya mengakibatkan embolus tu boleh travel to dia punya brain and will cause stroke if the area is ischemic. Ataupun kalau ada penyempitan dan blockage dekat salur darah dekat otak tu, boleh kena stroke. Lepas orang dah dapat stroke, kalau memang dia punya anggota badan tu dah affected, kita dah tak boleh nak reverse balik. Cuma apa yang kita boleh buat adalah kita boleh maintain keadaan dia seperti mana yang dia berada sekarang, dan juga kita boleh memulakan rawatan untuk mengelakkan dia daripada kena stroke untuk kali yang seterusnya. Okay, ada mitos yang mengatakan kalau orang kena stroke ataupun orang tu lemas separuh badan, kita kena tanam dia dalam pasir pantai untuk undo balik benda tu. Maksudnya macam reverse baliklah stroke tu. Okay, itu sebenarnya memang mitos mata-mata, sebab stroke ni adalah masalah di bahagian otak, bukannya di bahagian limbs ataupun bahagian anggota badan tu sendiri. So disebabkan ada penyempitan ataupun pendarahan dalam otak tu yang menyebabkan anggota badan affected sekali. Cuba kita tanam otak je. Tak, kita tak perlu tanam otak dia. Apa yang kita perlu buat adalah dapatkan rawatan segera untuk orang yang ada tanda-tanda awal stroke.